Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia dari Leslar ya. Semalam begitu banyak vitamin yang berhamburan dari para fans Leslar Lovers yang foto bareng ya sama Leslar dan Mas Gilang serta Kak Shandy Purnamasari. Ibadah di sini terlihat aura kebahagiaan dari Bunda Lesti Kejora, bahkan Bunda Lesti sendiri yang nawarin ya, siapa yang mau foto lagi, katanya nih, masya Allah, betapa baiknya nih. Kalau Mimin lihat ya dari awal Bunda Lesti Kejora umroh, banyak sekali yang meminta foto kepada mereka ya. Dan baru kali ini Mimin melihat artis yang selalu dipintain foto nih. Kemudian juga bisa kita lihat ya para sahabat, ternyata off cam Lesti dan Rizky Billar ini makin cute dan semakin romantis saja. Ini diabadikan oleh seorang ibu yang notabene dari Cianjur, katanya pas banget sama-sama dari Cianjur dan bisa mengabadikan video bersama Leslar. Dan langsung ada komentar dari akun @hikaniyati, masya Allah tabarakallah, banyak yang sayang sama Leslar family. Sehat-sehat ya kalian bertiga di sana. Terus banyak berdoa dan minta di depan Ka'bah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ada Ratna Nau juga menambahkan komentar, banyak artis Min yang sering umroh tapi aku lihat hanya Leslar yang bentar-bentar dimintain foto. Alhamdulillah ya, dimanapun Leslar berada pasti banyak yang sayang kepada mereka. Dan alhamdulillah juga vitamin banyak banget dari jamaah di sana yang mengunggah postingan bersama mereka bertiga ya. Dan pertama kali Leslar umroh sampai sekarang nih, masya Allah banyak banget yang mengabadikan foto mereka. Dan semalam juga kakak Rizky Billar mengunggah postingan bahwa sudah di kota Thaif ya, masya Allah. Leslar jalan-jalan ke Thaif, alhamdulillah waktu umroh pernah diajak jalan-jalan juga nih. Dan udaranya dingin banget. Hari-hari biasa juga Thaif dingin ya. Kalau daerah lain panas, Thaif tetap dingin, masya Allah. Kemudian juga Mimin ada informasi yang membuat Mimin nangis ya dengarnya. Dimana unggahan Indosiar membuat Mimin berkaca-kaca nih. Banyak sekali yang mengharapkan Lesti Kejora hadir namun berhalangan karena keputusan Lesti adalah yang terbaik ya. Semua anak-anak Lida, anak-anak DA dan semuanya bilang kalau Lesti Kejora seharusnya hadir tadi malam di acara HUT Indosiar yang ke-28, namun karena berhalangan hadir, jadi mereka semua yang mewakilkan untuk menyanyikan karya-karya dari lagu Lesti Kejora. Kejora tidak akan pernah padam, Kejora akan tetap selalu bersinar.
Dan di sini terlihat anak-anak LIDA juga, anak-anak DA berkaca-kaca ya matanya, dan pastinya nangis melihat ini karena karya yang atau lagu yang seharusnya dinyanyikan oleh Lesti Kejora mereka wakilkan. Dan banyak banget yang bilang bahwa penyanyi asli tidak akan tergantikan ya, Masya Allah. Bahkan Abi Ramzi pun bilang semua menyanyikan karya dari lagu Dedek Lesti. Dan mudah-mudahan kita doakan yang terbaik ya buat keluarga Leslar. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya kita selalu dukung karya dari Lesti Kejora. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.